salam properti. Saya Litrang Handa, CEO Nisha Property World. Saat ini kita sudah ada berada di Bali Resort Tangerang. Ini tagline-nya tadi apa nih? Luxurious Resort Home. Betul. Jadi ini hidden gem-nya kan ya. Hidden gem-nya betul. Ini buat ya di kesempatan ya. Nanti kita lihat apa pintu gerbangnya ya. Itu betul-betul konsepnya ya hidden gem gitu. Betul, jadi betul-betul tuh apa ya kayak private exclusive gitu ya. Betul, Pak. Jadi kalau kita ini, ya kita mikir gini, Pak. Lama-lama orang kalau udah beli si gerbang itu cuma buat apa ya? Entitas aja. Entitas aja. Dan kenyamanan jadi nomor satu kan. Jadi iya, kalau sekarang kita belum selesai jualan, gerbangnya mewah tuh jadi kepentingan gitu, Pak. Cuma setelah udah sold out, gerbang tuh semakin eksklusif tuh kayak semakin enak gitu, semakin homey. Nah, ini kita kenalan dulu nih, ini sampai punya Mas Group. Singkatannya juga MAS ya. Iya, betul, Pak. Kebetulan aja. Iya, tadi siapa? MAS tuh Muhammad Adiguna Sasiawan. Nah, ya. Sebagai apa di sini? Saya Direktur Business Development. Ini udah lama sih ketemunya sih. Iya, udah lama dari saya masih kecil. Iya. Oke, jadi kami dari tim Assessment Golden Property World 2023. Kami Property World berbasis riset dan survei satu-satu Indonesia. Kita objektif, independen, tidak ada transaksional pemenang sama sekali di sini. Yang tadi luar biasa itu, kalau kita bicara resort, kita bicara ada eksklusif, hidden gem, ini harganya pun luar biasa di sini. Iya, betul. Dan memang Mas Group ini menyasar yang betul segmented ya. Iya. Tapi ternyata ada ya? Ternyata ada, betul. Lalu itu ada berapa? 4 eman ya? Iya, ada sekali transaksi 4 eman, betul Pak. Emang daya beli di sini bagus ya? Ini kan sempatan mau masuknya masuk kabupaten kan? Betul, betul. Surprisingly di sini lumayan bagus Pak ya. Iya. Karena satu yang kita tahu, di sini ternyata banyak tanah yang dimiliki oleh tuan tanah gitu loh. Tuan tanah ini rata-rata beli di sini nggak ada pilihan, Pak. Mereka antara rumah lamanya atau rumah barunya yang betul-betul bagus gitu kan. Tapi sampai sekarang supply untuk rumah yang paling premium belum ada di sini. Iya, nggak ada. Paling ya, Pak. Bukan rumah bagus ya, rumah paling premium. Rumah paling premium belum ada. Iya, memang dalam satu wilayah pasti ada yang paling atasnya ada. Betul. Nah, itu yang diincar oleh Mas Group. Betul. Dan kalau kita lihat dari segmen harga pun, kita bagi dua sebetulnya, Pak. Ada rumah yang 3 lantai dan 2 lantai ini. Ini 3 lantai ya? Ini yang 3 lantai. Yang 3 lantai ini udah lebih dari 1 eman, tapi saat launching, kita juga menyasar untuk yang end user, Pak. Itu di harga sekitar 700 jutaan. Awal. Tuh. Itu di awal, yang betul. Yang 3 lantai. Yang 2 lantai. Oh, yang 2 lantai. Betul. Oke, yang 3 lantai? Di awal 1 eman. 1 eman. Sekarang betul. Udah? Kalau untuk KPR 1,2-1,3 lah. Masih ini ya, masih ini. Oke. Iya, ini betul. Total luas berapa ya? Kita total 4,5 hektar dengan 282 unit. Oke, yang berarti ini mulai progres pembangunan ya? Betul, sekarang udah ada progres pembangunan. Karena kebetulan tahap 1 kita udah sold out. Oh, tahap 1 berapa unit tuh? Kita kurang lebih 100 unit lah. Jadi belum bisa beli lagi, Pak Andi ya? Itu bisa di tahap 2, cuma harganya beda, Pak. Ini baru mulai proyek, baru mulai tahun ini? Iya, tahun ini loh cepet ya, kenceng ya? Jadi penjualan lumayan bagus, Pak. Tapi kita boleh jujur lah ya, saat di awal-awal tahun lalu itu kita sempat mikir ini pengen di launching di 2023 atau di tengah tahun nih. Tapi kita lihat tengah tahun kesiapan proyek belum terlalu bagus dan juga kita rasa paling tengah tahun lalu maksudnya. Iya, pertengahan tahun lalu. Iya. Jadi saat tengah tahun 2022 tuh belum ada show unit, kita bilang launching atau enggak nih. Saya bilang kayak kita stop dulu. Iya. Mendingan saat sudah siap kayak gini keadaannya baru kita launching. Betul, dan ternyata betul. Lumayan bagus ya Pak ya hasilnya. Betul. Kalau rumah premium itu kan bisa lihat fisiknya kelihatan semua kan, termasuk interiornya dia ada inspirasi-inspirasi kan buat dalamnya kan. Betul. Jadi ini kita ada di 3 lantai. Betul. Tipe ini tanahnya tipe 110. 110. Khusus untuk yang boulevard ini 6x13, Pak. 6x13. Oke. Iya, 6x13 tanahnya, bangunannya 110. 110. Iya. Kan khusus untuk Pak Andi kan gitu. Betul. Harganya sekian gitu kan. Betul, betul. Oke, ini masuk Pak ya? Boleh, silakan ini, Pak. Ini menariknya tadi ya, ketika masuk ini ada sebutnya apa? Bay window, window bay. Ada bay window, ya? Betul. Dan ini mungkin jarangnya ada ya. Betul. Kita bisa klaim bahwa mungkin di Indonesia baru kita nih yang pakai ini. Betul ya. Pak Ali kan kemana-mana sering jalan-jalan Pak ya. Betul, betul, betul. Makanya ini tadi ini menarik. Mungkin ini nggak bukan konsep baru sih. Cuma ketika dia masuk di ada di fasad muka itu menjadi sesuatu yang unik ya. Betul, betul Pak. Dan ini ada satu di sini, ada satu di lantai 2. Betul, satu di atas. Dan tadi balkonnya di belakang. Nah itu yang dulu kita lihat nih tren desainnya memang seperti itu Pak. Jadi balkon itu tidak lagi di depan ya. Tidak lagi di depan gitu kan. Dia butuh yang private gitu kan. Di taman keluarga segala macam dia ke belakang. Iya betul. Dan ini diterapin di sini ya kita lihat ya. Pak. Izin Pak ini. Ya ini dia pakai smart door lock semua ya. Iya. Jadi kita juga mungkin satu hal yang kita tawarkan di sini Pak ya. Semua rumah yang kita jual itu memang udah all in. Jadi kalau kita lihat dari masuk rumah lebar 6, carportnya 6 meter Pak. Oke. Kanopi udah include juga, jadi saat masuk pun tempat duduk sudah ada segala macam. Jadi apa yang dilihat itu apa yang kita dapat secara fasad Pak ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ya ini salah satu apa ya
inovasi lah dari kami. Kita bikin supaya luas bangunannya itu tetap maksimal, kita buat carportnya nggak terlalu panjang, Pak. Jadi kita buat tidak panjang tapi full. Soalnya kita banyak lihat gini, perumahan itu banyak karena di carport nggak cukup, akhirnya parkir di jalan. Iya, betul. Lebih betul. Baik kita pendekkan carportnya tapi dapat dua, Pak. Jadi akhirnya... Tapi cukup ya? Cukup. Jadi kalau sekan dari panjang sekitar 4,2 meter, tapi tetap cukup gitu untuk satu mobil. Ini juga bisa, kalau parkir kan bisa juga berarti ya? Sebenarnya bisa, Pak. Karena lebarnya lebar 6, betul. Ya bisa sih gitu nih, kayak... Iya. Dan si kanopi pun kita buat full, Pak, dari ujung ke ujung. 4,2 ya? Kalau misalkan... Nggak kurang ya? Kalau untuk lebar, lebar 6 itu 4,2, betul. 4,2 ya? Iya. Jangan kurang lagi. Kanopi termasuk. Kanopi termasuk? Udah termasuk. Dari harga supaya, supaya rapi ya? Supaya... Iya, saya bantu promosiin ya, Pak? Siap, Pak. Boleh banget. Coba minta invitasinya. Ya, silakan masuk, Pak. Oke, ini konsepnya berarti pas masuk. Ya. Silakan masuk aja, Pak. Masuk langsung long. Masuk itu taman ya dapat, Pak ya? Iya, jadi kalau untuk yang tipe 6x13 dapat tamannya cukup luas, Pak. Nah, taman. Kalau kita lihat sih, Pak, saat, oh, oke, tangga sini. Ya. Saat masuk tuh kita kayak open plan ya, Pak, ya, agak luas. Itu. Kenapa kita taruh di sebelah situ ada bay window? Soalnya kita mikir nih, banyak rumah lebar 6 itu yang akhirnya kayak tanggung ya. Gitu ya, ya Pak. Ya. Jadi akhirnya kita buat ini tetap lega, jadi ada sofa di situ, tapi sitter tambahannya di sebelah sana gitu loh. Jadi saat ada contoh kayak lagi lebaran atau lagi ada sinsiaan gitu, datang ke sini tempat duduk di lantai 1 ini bisa buat 20 orang. Iya, ini bagus juga nih tangganya gitu ya. Jadi ini kan kamuflasi ya, enggak? Nah, ini kamuflase, Pak. Kamuflase betul. Ya. Di dalam sini ada kamar mandi. Kok saya enggak bisa bukanya? Ini enggak ada. Kalau yang di bawah sini untuk tipe yang lain itu ada buat bawah itu. Semacam gudang di bawah atau enggak di sini? Tapi yang di sini ini enggak ada. Kita enggak buat. Kita enggak buat di sini. Oh, ini toilet sini ya, Pak. Tapi... keuntungannya tahu arsitek bagus dengan harga murah. Jadi kita bisa manfaatkan bisa gitu. Terus kalau ciri khas rumah Mas Group sebetulnya, Pak, rumah ini yang dua lantai itu udah punya 3 kamar tidur, 3 kamar mandi. Nah, kalau di lantai 1 ini di sini tuh ada pintu kamuflase nih sebetulnya. Dalam sini ada satu kamar lagi. Ya? Wah, enak. Tapi kamar kita tuh enggak ada yang kecil di sini, makanya semua orang tuh pada suka. Bukan struktur kan? Bukan struktur. Jadi kan bisa dibongkar. Betul, kan? Bisa dibongkar. Ini kayak gini bagus dipakai plat gini. Iya, kita ada finishing dukonya. Udah mulai pakai ini loh. Ini yang ini pakai apa yang apa? Ini, Pak. Apa nih? Ini rahasianya Mas Group. Jadi kita selalu Bapak mungkin tahu ya kalau misalkan kita ada bangun ruangan, bangun rumah, sorry maksudnya. Untuk itu pasti kan ada GSB-nya. Kalau rumah hub juga ada GSB-nya kan. Tapi setiap untuk rumah yang hub-nya ada tambahan 1 meter lagi. Oh iya. Jadi ini di bawah lebar 6, di atas itu ya? Lebar 7. Tuh. Kita mungkin bisa iya makanya ya karena ini kamar utama di sini ya gara-gara ini iya nih iya konsep pikir itu saja ini semua buat ya interior semua ya? Buat Pak interior kalau ini berarti termasuk ya ini nggak termasuk jadi ini nggak termasuk jadi kita buat ini seperti ini cuma bahan finishingnya bukan oh iya finishingnya masih keramik biasa dudukannya udah ada ini keramik biasa betul ini nggak ada yang mau fully furnished ya. Lantai 1, lantai 1 berapa? Lantai 1 kurang lebih, gini lah Pak, kita jujur-jujurnya lagi ya. Lantai atas, ini kan masih permanen nih, masih cor. Kalau lantai atas itu bukan cor lagi. Lantai atas? Bukan, jadi kayak attic room itu sistemnya. Oke, enggak, yang ini luasnya berapa nih? Kalau untuk kamar utamanya 32. Nah, total semua? Total semua. Kayak plat tebal segini, yeah. Tapi bisa ngak-ngak gitu. Oh, gitu. Saya pernah ngeliat tuh yang ada platnya ya? Juga ada jadi buat kaca gitu ya, iya, kalau nggak salah. Itu... Belum tahu material baru kayaknya Pak ya. Enggak, jadi kayak tebel, kayak plat gitu. Plat itu kayak veneer, veneer kecil kan tipis kan. Dia agak tebel. Tapi bisa fleksibel. Yang banget digetek-geteknya banget gitu. Oke, kita ke atas ya. Betul, betul. Lantai atasnya Pak, ini yang banyak banget suka tuh kalau dilihat. Betul. Oh ini agak ini. Oh iya. Tapi ya kita banyak lihat Pak ya, rumah lebar 6 kalau atasnya nggak segitiga itu kelihatannya kayak ruko. Ya. Nah waktu di sini kita buat kayak gini udah nggak kayak ruko lagi. Oke. Ini include. Apa? Itu include, udah include. Nggak, baru bilang tahun 2023 ini sih semua rumah layout berubah loh. Iya.
Tapi ini plat beton kan? Ini plat beton. Kalau ini bukan ya? Kalau ini bukan. Ini dari atap ini aja Pak kekuatannya. Oke, atap aja dia. Iya. Dan ini sebetulnya. Ini kita pakai floorboard, jadi bawahnya baja CNP gitu, didoublein, ya, baru pakai ya, floorboard, ya. Betul. Ini bukan beton, ini beton cuma dua, jadi hitungannya memang... Jadi setengah hitungannya. Secara kos juga lebih murah ya? Lebih murah, betul. Iya, lebih murah. Buat inspirasi sekalian kan. Betul betul. Nah, di situ tuh nantinya jangan nanti naik lagi harganya. Bakal kolam renang Pak Ali. Oh iya. Jadi ini kan clubhouse-nya. Ini memang udah di sini posisinya. Posisi di sini. Oke, oke. Thank you Pak ini. Ini ya, inspirasi banget nih. Ya, thank you Pak Ali udah datang ke sini. Saya lihat.